Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitude minus 7.93 derajat lintang utara, longitude 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 29 November tahun 2022. Untuk klimatologi, cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah tenggara, selatan, barat daya, dan barat. Untuk suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan 69 hingga 90%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitude 25 mm, SP 8.97 detik dan lama gempa 59 detik. Empat kali gempa tektonik jauh dengan amplitude 2 hingga 53 mm, SP 15.89 hingga 36.19 detik, dan lama gempa 42 hingga 125 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan masuk di wisata Gunung Api Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada. Laporan aktivitas Gunung Api Kelut yang terletak di Kabupaten Kota Kediri, Blitar, Malang, Jawa Timur dengan posisi geografis di latitude minus 7.93 derajat lintang utara, longitude 112.308 derajat bujur timur dan memiliki ketinggian 1.731 meter di atas permukaan air laut. Periode pengamatan pertanggal 29 November tahun 2022. Untuk klimatologi, cuaca berawan hingga hujan, angin lemah ke arah tenggara, selatan, barat daya, dan barat. Untuk suhu udara sekitar 18 hingga 27 derajat Celcius. Untuk kelembapan 69 hingga 90%. Untuk pengamatan visual, gunung api terlihat jelas, asap kawah nihil, visual lainnya juga nihil. Untuk pengamatan kegempaan, satu kali gempa tektonik lokal dengan amplitude 25 mm, SP 8.97 detik dan lama gempa 59 detik. Empat kali gempa tektonik jauh dengan amplitude 2 hingga 53 mm, SP 15.89 hingga 36.19 detik, dan lama gempa 42 hingga 125 detik. Kesimpulannya, tingkat aktivitas Gunung Api Kelut berada di level 1 atau normal. Direkomendasikan masyarakat dan wisatawan untuk tidak memasuki atau mendekat kawasan kawah aktif Gunung Api Kelut karena bisa terjadi aktivitas vulkanik tiba-tiba yang dapat mengancam keselamatan. Akan tetapi, masyarakat dan wisatawan diperbolehkan masuk di wisata Gunung Api Kelut dengan memperhatikan rambu-rambu dan peraturan yang ada.